Pelakon Shatila Melvin berkongsi pengalamannya dimasukkan ke dalam mesin MRI di hospital baru-baru ini. Satu video yang dikongsi di TikTok, Shatila berkongsi keadaan semasa dia berada di dalam mesin MRI tersebut. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Katanya dia berasa ketakutan dan mengalami sesak nafas berikutan ruang di dalam mesin tersebut sangat kecil. Katanya lagi, sepanjang berada di dalam mesin berkenaan dia perlu mengawal pergerakan. Jika tidak, proses terpaksa dilakukan semula dari awal. Mungkin Tila boleh kongsi sedikit macam mana pengalaman bila masuk ke dalam mesin MRI tu sendiri. Oh my god, dekat dalam mesin tu kan, Tila 35 minit dekat dalam mesin tu. At first 2 minit yang pertama, Tila macam dah sesak nafas tau. Dan macam, yelah, tempat tu sangat kecil. Sebab terlalu sempit kan? Mengecil ya. Ibarat pori lepas pakai glorizer dia mengecil kan. Lepas tu bila masuk dekat dalam MRI punya tempat tu, kita rasa macam dalam kubur, tapi kubur yang cerah dan ada angin. Tak ada orang langsung, dengan bunyi construction, bunyi mesin tebu, bunyi berperang semua dekat dalam tu. Tapi dalam mesin MRI tu memang pengalaman Tila yang memang ya Allah, nervous, takut, tapi kena hadap, kena tunggu sampai habis 35 minit dekat dalam tu. Siapa yang pernah masuk dia tahulah macam mana keadaan dekat tu. Memang scary, panic attack. Kalau hang tak boleh kontrol hang punya mind, hang akan kena panic attack, hang tak boleh bernafas, tak boleh bernyawa semua. Jadi Kak Tila, tak boleh gerak, yes. Even terlayak liuk pun kena macam slow-slow je. Kalau tak, dia tak boleh read kita punya bacaan tu. Lama juga kena start balik. Dia kena start balik. Macam satu cycle dia ambil masa 3 ke 4 minit. Dia ada beberapa cycle. Kalau dalam satu cycle tu kita tekan panggil orang untuk datang, dia tak boleh terus tolak kita keluar. Dia kena habiskan satu cycle tu. Waduh, dia bertolak. Dan kita kena start mula balik. Kena pandai kontrol nafas. Ya, betul. Kita tak boleh banyak bergerak ataupun memang tak boleh tidur. Dia cakap juga kalau bukan nak tidur lah, tapi memang tak boleh langsung lena kat dalam tu. Scary tau. Tapi sebenarnya dia tak sakit. Cuma keadaan dekat dalam tu, dia tak rasa apa-apa pun yang masuk dalam mesin MRI tu. Cuma keadaan dekat dalam tu yang buat kita rasa macam sesak nafas, sebab tempat tu sempit, kecil kan. Macam kita macam keras je kat situ. Itu yang takut. Dia jadi lemas, dia jadi macam lemas. Kita rasa macam tak ada orang boleh tolong kita. Tapi sebenarnya ada je orang kat luar tu. Okey, faham kan? Terdahulu, isteri Shahizi Sam itu memaklumkan dia disahkan menghidap penyakit slip disk selepas 3 hari tidak dapat menggerakkan lehernya.